Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuhan di Banjar nih, pada malam ini kita review perjalanan pembuatan sepeda listrik saya atau mobil mini pre-energi menggunakan tenaga surya ini. Dan hari ini saya sudah menyelesaikan, tapi tadi petang ya, karena alat saya rusak untuk mengaitkan ini klip, alat klip tolnya rusak ya. Dan saya terhenti untuk menyelesaikan, jadi tinggal satu aja lagi yang belum dipasang di atas. Nah, untuk kerangka atap ini menggunakan kerangka plafon ya, baja ringan, super tipis, super ringan. Jadi tidak bisa dinaik-naikin barang yang berat-berat ini ya sahabat-sahabat, karena kita menginginkan kondisi yang ringan pada sepeda ini supaya bisa menggunakan sepeda kaki ya. Ini juga bisa menggunakan listrik. Kita hidupkan dulu. Oke. Dan motornya juga kecil kan, jadi kalau beban terlalu berat agak susah nanti naiknya di jembatan. Dan sahabat ini, oke, ini saya matikan dulu, nanti bunyi dia nih. Oke, nah ini sudah nyala ya sahabat. Saya nyalakan. Cari bunyinya ya sahabat. Ini untuk lampu mundur maju. Oke, dan kita malam ini akan coba jalan di kondisi gelap bagaimana. Oke sahabat-sahabat ya, nanti saya lanjutkan reviewnya satu persatu dari semua komponen sepeda listrik ini. Oke, kita akan coba jalan ya sahabat-sahabat. Kita stop dulu kameranya, kita kamera jalan untuk malam ini. Oke. Perjalanannya oke, kita mudah-mudahan selamat ya. Kita coba beberapa kilometer aja ya, beberapa putaran di dekat-dekat sini aja. Kita maju, bismillahirrahmanirrahim. Nyaris tak bisa naik ya sahabat. Oke, kita jalan pelan. Iya, oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lurus jalannya. Sekalian saya coba setirnya ini miringnya gimana. Oh, ternyata setirnya masih miring ya sahabat ya. Miring.
Ada makan ikan lagi. Stop dulu. Untung lagi kan kerusakan anu tadi udah mau matap nah. Anu anunya rusak tuh sih mate. Langsung anunya kan. Siangnya terus. Tapi kekurangan masih ini. Ini seharian dipakai sejam habis. Baterai dari dia. Seperti ini powernya lah. Gitu aja. Gak ada mesin gabung kuat. Ini mana? 48 volt. Sama setengahnya jadi motor 125 setengahnya setengahnya 125 125 cc berarti kan 60 sama 60 cc 60 cc lah 60-70 cc HP nya kira-kira 1 HP lah 2 HP lah iya seharian kesini tambah hilir jangan dibicarain tambah hilir gitu kan itu agak serunya gitu kan dan bosom tuh ini jelas ini kada sini mem kada besi garden ini kada besi garden maksud tuh sebelah aja ini jiji mobil belakang nih ini kamera leh mobil hendak keluar aja ya kah pinggir kan pinggir dulu lah dah stop wala di kameranya main lah aja main mantap rekam terus deh. Ini di edit juga bang. Iya, anu je kameranya nih pindah sini lah. Jadi kelihatan pian aku. Enak di situ ada juga tuh. Tuh udah lah. Ini kedua pasang bener ya. Semalam belum melihat YouTube-nya nih. Nah, dulu nih kameranya nih terusnya di muka nih loh di belakang sini. Di situ ada di sini ada kameranya cuma kadang-kadang kalau kadang tayang kata hidup ya. Ada hidup ya bener ya. Pakai personaling aja kada. Kada. Langsung metik mundur-mundur maju aja metik jadinya lah ya cakanya kawa bukan bakas ada bakas sebidang motor nang rusak-rusak yang mana naik turun jembatan ini turun naik jembatan masih kayak di berapa di empat deh tongannya di empat deh tongannya jangan deh paling kadang 2 gigi lah nah kade juga kalau metik kan ini mundur gigi seorang kalau ini tetapnya gigi empat tongannya ini mencas ini matahari kurang lah di dinamunya pacol dah pasang anu udah jauh nyer pasang dinamunya dinamo mau muter dinamo tenaga surya ini cakanya ada tambah gitu lagi ini 100-400 watt dah. Sistem gas mana nih? Oh, gas jalan. Jalan ya. Jalan langsung lah hidup. Ya betul aja ini lah. Pakai sedikit aja lah. Ya 48 volt, nanti 1 volt turunnya. Masih panjang pulak balik 1 volt aja turunnya. Adalah Haji mantas berapa sa pol jalan tuh kilometernya sa bila dihabis gas nih mobilnya habis gas sampai 50-an tapi kilometer sekitar deh 50 kilometer sejamnya 50 kilometer per jam ini terakhir kecepatan 20 nah tadi nulis itu kan ini 55 kilometer deh jalan nah gundul deh bennya lihat ya bennya gundul hanya 55 kilometer ya gundul benat kok orang menjual ban Vespa itu mana dia? Ada dia. Ini Miss Kalting kan dia. Kamu sama dia? Ini mana? Kita hantar sari belok kiri. Boleh boleh sini terus ke sari. Boleh ramanya nak. Harap terlawang kiri. Kiri. Apa pasar lima? Ini apa lima? Kita ada di sini. Oh sebelah biru. Biru. Terap telawang itu namanya jalan sepeda halus toh. Nah, 80
ada soal laut aja itu. Belakang gudangnya. Iya. Belakang toko tuh ada kanal. Belakang toko sebida. Itu adalah penyumbang Pispa lah. Penyumbang Pispa kira-kira sama lah ya. Kan ada salah lagi. Pas satu. Iya ibu juga pas satu intang. Ada Rahmat Bahari. Adalah Ben Pispa di situ. Jujuran situ cara. Yo bicarian kan ini. Pal satu lah. Amun kita mulai jembatan Dewi sebelah mana? Ya kira kita di sebelah lagi deh awalnya. Ada sebelah kanan. Apa nya? Atko kah? Sama lah ya. Lain lah. Gua baru ganti bilang nih. Oh, udah kan? Jangan hujan lagi nih, ya kata setel-setel lagi miring masih nah, kata bingung mau setel di sini di situ lo pot. Ini masih kayak ini nah, standarnya nah, senternya. Ini belum sangat sok tuh bang. Miring. Padahal jadi itu langsung ngepunggul itu kawa. Langsung ngasih ke kada bahan ke bawah. Cuma kapit-pitan mulah sama rancangannya kada beton. Mantap ini udah bangkit. Ya sambil jalan sambil mulah. Doktor. sambil jalan sambil mulah kan itu konsep. Itu ya dia nih, dia ini habis ini minyak kan ini. Sampai
20 deh. Bukan lah. Ya bus kelisian lo mutur. Tata jam 3, sangkangnya lagi, angkatnya lagi. Baru, eh? Sama gue aja, dia berat. Dia berat. Dia diangkat gini belakang kolam lagi ini, angkat dan supir ini. Supirnya orang pinggiran kan? Terus sini ke pinggir. Ini dia awas dengan kameranya. Ini pas, lu nanya beli dia kemudian. Kan pada kesini kan kamera nah, tapi gue mau kesini ya, gue minta ya, pakai situ. Ya, pakai situ sendiri lah, gue sama. Kursinya kan kursi memutar, kan kalau dipakai tekan lagi, makanya kan udah nipu kan. Tapi kata kaum gue nih kan. Lah boleh. Mundur aja deh. Tapi kita kan dari kali yang tinggi di sini kawa jadi 2024. So, kalau orang tuh ada tuh sangat kepala. Ada yang kedua. Ada yang kedua.
kan di kisaran itu ya. Eh cek, habis ini kan mau bunyi juga, kata kamu bunyi juga. Hahaha. Thank you.
taruh sini dah. Mantap dulu ini deh. Wah, mantap nih. Tahu loh. Punten malam. Nah, masuklah rekamannya. Masuklah. Malam-malam termain putra. Wah, kayak permainin. Santai semalam. Ada wartawan lagi nak. Lalu tuntung-tuntung lagi wartawan deh. Formula F tapi seru bungu dan tinggi. Ada itu nggak pada salon? Ini pada salon juga ya. Coba masih berani nih betray-nya ini dia kalusan ya. Nah, ini panggil surianya kalusan tuh wartawannya. Nah, seharian mencas jalannya sejam aja habis. Hari ini kau ajakan di gaya hari berani sampai kamu ceritanya mulik lah sehari mencas dia sejam dia kawan. Kalian cari yang kenal karena pengisiannya. Nah, unik yang beda CCTV nah. Rekam terus dah gerejinya. Nali, mau beda kegilan. Ada juga mati. Ya, mana kisah aja punya habis baterai. Manual, manual. Cuma manualnya belum lagi berperangkap nah. Ada kan dipasang beneran. Lantainya paget. Kacol dulu. Bila malam ditinggalkan. Wah, ini pas benar-benar sampai nyampe dulu. Namanya? Ini jangan rasa. Nah, namanya lah. Dok, nah toke aja. Nah, becek. Terlanjur keren. Ya, lebih pas lagi kalau bilang itu.
Mas Rayun dah. Kan lagi pekan sering ini cukup tinggi. Bapak Inan. Ada muat jenis besar kau lagi bang. Anda kan dah. Kerawa. Lagum itu udah barang pun lagum jadi bikin kaitan lucu sih. Sini dapat lah. Ah, cerita. Kamu miskin kayaknya kalau dicari gampang ada miskin nggak? Kenapa nggak tunjuk atau pendek kreatif nurnya? Ada di nomor terakhir. Nomor macam mana nih bang ini? Oh, makasih sebelah tangan. Suku banget tuh. Sini, nanti. Rangkanya ini 80 kilo berat nih, Bang. Tapi kada kawai kan mukanya berang. Belum aku betul orang awal ini. Bisa kalau ngebangku tanggung itu betul. Kira-kira seimbang. Dua anaknya langsung habis pulang. Kau juga sih kan? Salamnya. Oh, tidak disitu sebenarnya itu pinjam. Terakam harus dirinya yang ngangkap. Gue terangkap gini cuaranya. Anjir keren mau lewat. Ada lagi bunyinya ini yang bagus, yang pas sesuai ada mau rekam. Jalan-jalan. Berapa nomor barang yang ini harus benar. Ini halus.
Awas, awas. Nah, tuh mundur gitu, nah. Awas, awas. Sepeda listrik gua aja nah. Awas, awas. Ya, apa punya? Thank you.
Oke, sahabat, kita sudah sampai. Oke.